Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara logout di aplikasi Oppo. Tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Bagi kalian yang belum klik subscribe, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Oppo-nya. Baik, kemudian kita login terlebih dahulu ya guys. Baik, di sini kita sudah login ya guys. Oke, aduh, ini saldo di aplikasi Oppo saya 3462. Aduh, saya belum top up lagi ya guys. Oke, jadi di sini mungkin teman-teman sudah melakukan aktivitas seperti membeli token listrik, transfer, mengecek saldo, mengecek history transaksi. Jika kalian ingin keluar dari aplikasi Oppo ini, caranya cukup mudah ya guys. Kita klik pada menu profil. Baik, selanjutnya kita scroll ya guys. Nah, di sini ada menu sign out. Baik, apabila kalian ingin keluar dari aplikasi ini, kalian tinggal klik saja pada menu sign out. Kita klik ya. Di sini terdapat pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar? Baik, langsung saja kita klik pada tombol OK. Baik, kemudian secara otomatis kita diarahkan ke halaman ini ya guys. Artinya kita sudah berhasil logout dari aplikasi Oppo. Dan apabila teman-teman ingin login kembali, silakan teman-teman klik pada menu lanjutkan ya guys. Jadi mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silakan untuk klik like, subscribe, dan komen. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.